Pak, saya itu bingung loh Pak. Kemarin itu saya didatangi sama petugas pajak. Oh? Terus saya itu diminta buat bayar pajak Pak. Padahal saya sudah punya depot ini sudah lama Pak, sudah 10 tahun. Terus itu gimana ya Pak? Wow, sudah punya depot 10 tahun terus belum pernah bayar pajak? Iya. Waduh. Terus orang pajaknya ngomong apa? Tapi belum keluar surat denda kan? Belum Pak. Oke, nah kalau udah kena punya depot lama, memang harusnya mau nggak mau harus lapor ya, lapor penghasilan. Karena gini, di Indonesia kan kita sekarang tinggal di Indonesia nih kondisinya. Nah, di Indonesia ini kan negara hukum ya, dan pajak ini ikut aturan hukum. Jadi dia ditopang oleh undang-undang yang real dan legal. Nah, di mana kalau kita hidup di Indonesia dan kita punya penghasilan, kita dapat kerja dan kita punya penghasilan, maka memang sewajarnya Anda itu harus lapor dan bayar pajak. Terutama kalau kamu sudah punya depot 10 tahun, kan itu sudah punya penghasilan toh. Kan 10 tahun kan sudah punya penghasilan ya, enggak tahu jumlahnya berapa. Tapi Anda mau enggak mau wajib harus punya NPWP dan lapor. Nah, masalahnya banyak orang itu yang seperti kamu nggak ngerti ya, atau bahkan ada orang itu yang malas, atau mungkin malah ceritanya dia itu kalau perlu nggak bayar pajak atau nggak lapor pajak gitu ya. Nah, nggak tahu kamu masuk yang mana, yang itu ya, masuk kita yang mana. Tapi kalau memang kamu sudah punya penghasilan, kamu harus segera lapor ya. Kenapa? Karena gini, kamu punya penghasilan kan pasti kamu nggak mungkin penghasilannya kamu habiskan semua, ya tahu pasti penghasilannya juga kamu bisa simpan, bener nggak? Iya Pak. Nah, kamu simpan, kamu belikan aset, nah asetnya tambah lama tambah banyak. Nah, yang terjadi kalau kamu sudah 10 tahunan asetmu udah gede gitu ya, terus akhirnya kamu nggak lapor pajak, nah begitu kamu dipegang sama petugas pajak itu tarifnya besar ya, karena tarifnya di Indonesia tarifnya progresif ya, 5% sampai 35%. Nah, begitu kamu kena tarif yang besar itu kamu bayarnya lebih sakit ya, lebih capek juga karena bayarnya banyak. Dan yang kedua, kamu bisa kena denda pajaknya besar. Denda pajaknya itu bisa sampai 200% loh, bayangin ya. Jadi kamu mau nggak mau, saran saya yuk segera dilaporkan, diatur yang baik supaya pajaknya bisa rapi gitu. Oke Pak, saya bakalan lapor pajak kalau gitu. Sip. Makasih ya Pak. Sama-sama.